Halo Smart Viewers, kembali lagi di How To. Hari ini kita mau buat apa ya? Aha, hari ini kita sudah penasaran kan? Yuk kita mulai. Pertama yang akan kita buat adalah peanut butter cup. Nah, untuk membuat ini kita membutuhkan bahan-bahan seperti coklat, selai kacang, sugar powder, paper cup, dan air. Nyalakan kompor dan tunggu hingga panas. Lalu, masukkan coklat ke dalam cangkir. Masukkan cangkirnya ke dalam kompor untuk melelehkan coklatnya. Sembari menunggu coklatnya meleleh, kita campur sugar powdernya ke dalam selai kacangnya dan aduk hingga rata. Sesudah coklatnya meleleh hingga cair, pindahkan ke dalam paper cupnya. Selanjutnya, selai kacangnya kita campurkan dengan coklatnya.
Kita tunggu sampai kering baru deh kita makan. Coklat dan selai kacangnya kombinasi yang enak. Nah, kayak gini nih Smart Viewers hasilnya. Jadi nggak sabar kan buat kalian coba?